Aksi heroik dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Tangerang Selatan. Polantas itu sigap menolong seorang ibu yang pingsan di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 18 Desember 2021 kemarin di kawasan Alam Sutra, Serpong Utara. Aksi tersebut pun viral pada berbagai akun media sosial. Kanit Pengaturan Penjagaan dan Pengawalan dan Patroli Satlantas Polres Tangsel, Ibtu Rohmatullah mengatakan aksi tersebut berupa bantuan kepada seorang wanita tua yang jatuh pingsan di kawasan Alam Sutra. Saat kejadian, driver ojol dan penumpangnya menolong seorang wanita tua pingsan di pinggir jalan. Kemudian driver ojol dan penumpangnya membawa wanita itu ke pos lantas Alam Sutra. Dikutip dari warta kotalev.com, peristiwa ini terjadi pada Sabtu 18 Desember 2021 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mendapati ibu tersebut tak sadarkan diri, Ibtu Rohmat langsung berinisiatif ikut membantu ibu tersebut. Ia dengan sigap membopong wanita itu ke dalam mobil Satlantas Polres Tangsel yang sedang terparkir. Kemudian ibu tersebut dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan. Tak berselang lama, ibu itu kembali sadar. Ibtu Rohmat lalu mengantar ibu tersebut ke rumahnya di kawasan Karawaci, Tangerang bersama anggota lainnya yang sedang bertugas. Demikian Tribus Update kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!